Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para alim ulama, kiai yang saya hormati, semua para alim ulama, ini kiai-kiai semuanya di depan. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, mohon maaf, karena ini kalau disebut ini banyak sekali, ini membingungkan ini. Mohon maaf sekali. Ini Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang nomor 18 2019, ya, sudah tahun 2019, Majelis Masyayikh itu dilantik tahun 2020, berapa ya, saya lupa ini, 2021 Desember, jadi sudah masuk 2022. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa ada undang-undang pesantren? Ya, menurut catatan kami, kenapa ada undang-undang pesantren? Pertama, ya karena pesantren itu adalah pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman. Yang namanya ilmu keislaman itu ya pesantren. Pertama kali ada Islam di Indonesia itu ya melalui pesantren yang dibangun oleh Sunan Ngampel. Dan itu berlanjut sampai Indonesia merdeka. Nah, pesantren ini, ilmu keislaman yang dikembangkan oleh pesantren itu juga sekaligus menjadi budaya. Sekian kosakata yang ada di Indonesia ini lahir dari pesantren. Ada DPR itu, Dewan Perwakilan Rakyat, itu semuanya adalah bahasa-bahasa pesantren. Musyawarah juga bahasa pesantren, yaitu MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu semuanya adalah bahasa-bahasa pesantren. Jadi Islam itu memang ada di pesantren, lalu menjadi budaya di Indonesia. Ketika Belanda itu masuk, orang yang dianggap intelektual di Indonesia itu ya santri-santri. Karena itu yang melakukan perlawanan ya mula-mula ya santri. Kemudian pesantren itu sangat mengakar di masyarakat. Tidak hanya di dalam aspek pendidikan tetapi juga aspek pemberdayaan, aspek dakwah, itu semuanya adalah pesantren. Karena itu kalau kemudian tiba-tiba di Indonesia itu pendidikan pesantren itu termarginalkan, tidak diakui, itu rasanya aneh. Nah, karena itulah kemudian di tahun 2019 lahirlah Undang-Undang Pesantren. Nah, berikutnya, ya ini misalnya sudah sambil membaca ini. Prinsip-prinsip dan norma Undang-Undang Pesantren.
Yang pertama, prinsip dan norma undang-undang itu isinya ini. Yang pertama itu rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Rekognisi itu artinya lulusan budaya sistem pondok pesantren itu diakui oleh negara. Sistem pendidikan seperti Sorogan, Bahsul Masail, Bandongan, atau apapun yang ada di pesantren itu harus diakui oleh pemerintah. Nah, kalau ada undang-undang pesantren di sejumlah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, maka hal pertama yang harus disampaikan itu adalah bahwa lulusannya itu diakui. Sistem pendidikannya juga diakui. Sistem pendidikan pesantren itu bagian dari sistem pendidikan nasional. Masuk dalam Sisdiknas. Alhamdulillah ini pendidikan pesantren itu dalam bentuk muadalah. Juga ada Ma'had Ali. Ma'had Ali itu sudah masuk dalam sistem pendidikan nasional. Dan itu lulusannya enggak boleh lagi tidak diakui. Itu harus diakui. Nah, yang kedua adalah afirmasi. Pemerintah itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu wajib melakukan afirmasi. Menjemput pesantren. Kebijakan-kebijakannya itu harus pro terhadap pesantren. Nah, yang kemudian itu melakukan fasilitasi. Bahwa pesantren itu dengan segala yang ada di dalamnya, termasuk bahsul masailnya, termasuk musyawarahnya, termasuk ngajinya, itu berhak mendapatkan fasilitas dari negara, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jadi kalau ada bahsul masail itu kemudian didanai oleh pemerintah daerah, itu sebetulnya adalah sah. Kalau kita punya DPR yang mengerti tentang undang-undang, itu bisa menganggarkan. Dakwah-dakwah yang dilakukan oleh pesantren itu sah untuk difasilitasi oleh negara. Tetapi yang paling terpenting di antara tiga ini sebetulnya adalah pengakuan bahwa pendidikan di pesantren ini harus diakui oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan kualitas pesantren. Ya, ini undang-undang kita itu mengarahkan ke sana. Kemudian menjaga kekhasan. Khas, tidak boleh pemerintah terlalu melakukan intervensi. Kalau sistemnya sekolahnya itu ada bandongannya, ada sorogannya, itu bagian dari sistem pesantren dan itu sah sebagai salah satu metode pendidikan, itu sah. Kalau kemudian Rasul Masail dan Musawaroh di sekolah-sekolah Salafiyah itu bagian dari kurikulum, itu sah, karena itu bagian dari kekhasan pesantren. Ini ya. Nah, kemudian menjaga independensi, bukan intervensi. Salah satu hal yang penting dalam Undang-Undang Pesantren 2019 itu adalah bunyinya justru menyampaikan pesantren ini independen. Pemerintah, Majelis Masyayikh, semuanya tidak boleh melakukan intervensi terhadap kemandirian sistem pendidikan yang ada di pesantren. Nah, kemudian
yang sangat kuat kita baca di dalam undang-undang itu adalah menjaga komitmen kebangsaan. Makanya kalau ada pesantren kok mazhabnya tidak kebangsaan, itu kalau diajukan ke pihak-pihak otoritas, ya itu sulit untuk diterima itu. Apalagi kalau kemudian kiblatnya ke mana gitu ya, misalnya ke Irak, nah gitu ya, kiblatnya kemana gitu, ISIS gitu ya, itu enggak bisa seperti itu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya berikutnya, nah ini dalam undang-undang kita itu fungsi pesantren itu ada fungsi pendidikan, ada fungsi dakwah, lalu ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Tetapi yang berkaitan dengan majelis masyayikh, saya sebagai salah satu anggota, itu ada di yang pertama, yaitu fungsi pendidikan. Nah, kiai seperti banyak disampaikan, rukun untuk disebut ma'had itu ada kiainya. Kiai itu harus pendidikan pesantren, harus, enggak boleh. Kiai tidak berpendidikan pesantren itu tidak boleh. Kiai tidak punya latar belakang pendidikan agama itu enggak boleh. Ada misalnya mantan politisi yang tidak mengenal agama terus tobat, membangun pesantren terus jadi kiai, itu enggak sah itu. Dia boleh membangun pesantren, tapi pengasuhnya tetap harus orang yang berasal dari pesantren. Karena ada tren beberapa dekade yang lalu itu kalau orang tobat itu bikin pesantren lalu jadi kiai. Itu enggak boleh, enggak sah. Kalau itu diajukan minta izin, enggak akan keluar izinnya. Kalau yang otoritas punya izin itu tahu undang-undang, itu enggak boleh. Kamu hanya boleh membuat pesantren, tapi tidak boleh menjadi pengasuh pesantren. Kalau pengasuh pesantren itu harus berpendidikan agama dan mengerti agama. Itu harus, itu ya. Nah, berikutnya, nah ini ya, ini pendidikan yang ada di pesantren, pendidikan yang menjadi milik pesantren. Yang pertama itu muadalah. Muadalah itu ada dua, ada muadalah salafiyah dan muadalah muallimin. Yang muadalah muallimin itu Gontor dan teman-teman diakui kurikulumnya terserah pesantren mau dijadikan kurikulum apa. Kita hanya dalam undang-undang pesantren itu hanya bunyinya ada kurikulum pesantren, ada kurikulum pemerintah. Kurikulum pemerintah itu hanya ada 4 saja. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, lalu ada kebangsaan. Apa itu kebangsaan ya? PKN, pendidikan kebangsaan. Hanya itu aja. Itu pun tidak harus sulit-sulit, disesuaikan kebutuhan pesantren. Nah, yang selain itu mau ngaji Fathul Qorib, mau ngaji apa lagi ya? Itu silakan. Itu pendidikan muadalah. Diakui. Kalau ada kampus yang tidak mengakui muadalah, itu bisa dilaporkan. Apakah lulusan muadalah bisa masuk UGM asal lolos ujian? Silahkan. Tidak boleh ditolak karena ijazahnya, itu enggak boleh. Masuk UI jurusan kedokteran apakah boleh? Boleh. Yang penting bisa. Enggak boleh ditolak karena ijazahnya, itu enggak boleh. Tapi kalau ditolak karena pertanyaan kedokteran dijawab pakai
Fathul Qorib, lah itu yang gak boleh itu. Tapi bukan karena ijazahnya, bukan, tapi karena gak bisa jawab, itu aja. Jadi kalau mu'adalah kemudian santrinya itu memprivatkan diri untuk pinter di bidang-bidang tertentu lalu masuk UGM, masuk, bisa diterima? Bisa diterima. Kalau tidak diterima, sekali lagi itu bisa dilaporkan. Tidak boleh di ini, ya, tidak boleh. Nah kemudian ada lagi yang khas pesantren, karena ini tidak boleh didirikan selain di pesantren. Tidak punya pesantren tiba-tiba ingin mendirikan mu'adalah, enggak ada. Kalau mu'adalah itu berarti punya pesantren, punya santri, punya sekian santri, wah itu baru boleh. Dunia formal juga sama. Ini yang menginisiasi adalah Kementerian Agama. Tapi kalau yang pertama tadi itu adalah murni pesantren. Nah kemudian ada lagi Ma'had Ali. Ma'had Ali itu juga ada marhalah ula, ada marhalah saniyah, ada marhalah salisah, yang artinya S1, S2, S3, dan itu diakui, ya, itu diakui. Dan sekarang dalam proses untuk memperkuat pengakuan itu dengan hadirnya majelis masyayikh. Nah yang menarik di dalam undang-undang itu, bahkan yang non formal, yang hanya ngaji-ngaji saja, itu bisa mengeluarkan ijazah, bisa. Sekolahnya mengaji-ngaji tok, yang penting ada emisnya itu didaftarkan, tahun ini dia selesai, ini tahun ini selesai, yang ngaji-ngaji tok. Ini kalau misalnya tidak ada mu'adalahnya, ngajinya itu cuma ngaji gelundang-gelundung gitu ya, kayak ini gitu ya, yang penting rajin, bisa menyelesaikan kurikulumnya, bisa menyelesaikan ininya, lalu ditandatangani, didaftarkan, bisa jadi DPR, sangat bisa. Bisa jadi guru PNS, bisa. Secara undang-undang. Walaupun santri-santri salafiyah biasanya kalau ditanya begini, kami ngaji bukan karena PNS, gitu biasanya. Tapi negara menyediakan aturannya. Kalau kepengen jadi kiai di wilayah-wilayah itu dipersilahkan. Ya, itu dipersilahkan. Nah, kalau kemudian pesantren menyelenggarakan pendidikan umum, itu juga diakui oleh negara. Ini pesantren yang menyediakan pendidikan-pendidikan miliknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pesantren mendirikan, mengadakan pendidikan miliknya Kemenak, SMP, SMA, Dasanawiyah, Aliyah, SMK, perguruan tinggi. Nah, pemerintah itu kedua-duanya itu diakui. Artinya kalau dulu itu, kalau misalnya kita bicara bantuan, dulu itu kalau bantuan ke pondok itu kan bukan bantuan pendidikan, bantuan sosial, sodakoh lah gitu kan. Tapi kalau sekarang itu kalau bantuan pesantren itu bantuan pendidikan. Itu memang resmi bagian dari pendidikan nasional. Itu norma-norma pendidikan. Ya, ini, nah kemudian berikutnya ya, Undang-Undang tahun 18, nomor 18 2019 itu mengamanatkan pemerintah wajib mendirikan majelis masyayikh. Ada undang, bunyi undang-undangnya itu begitu. Jadi sekarang itu ada majelis masyayikh, anggotanya 9, tetapi tinggal 8, karena anggota majelis masyayikh itu tidak boleh menjadi anggota partai politik. Nah yang satu itu nyalon DPR, karena itu ya nggak boleh, tinggal 8. Ada lowongan satu ini, semoga
ada yang ini semuanya dari pesantren, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jakarta, saya sendiri itu dari Jawa Tengah, mewakili Dewan Masyayikh. Jadi pesantren-pesantren itu wajib punya Dewan Masyayikh. Ya saya juga nggak tahu, dulu saya diangkat itu nggak tahu Dewan Masyayikh mana kira-kira. Karena lewat tahwa ya, dulu itu lewat tahwa ya. Ada mekanismenya ya. Ya ini ada perempuannya dua, ya Majelis Masyayikh ini ada perempuannya dua, ada keterwakilan perempuan. Karena yang punya pesantren ini tidak hanya Pak Kiai tapi juga Bu Nyai. Biasanya kalau Bu Nyai-Bu Nyai ini itu membela terhadap kepentingan santri-santri putri, kepentingan ini sangat-sangat dibutuhkan, sehingga pesantren menurut ibu-ibu itu seperti apa. Nah itu salah satu fungsi dari peran-peran ibu-ibu itu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, ya berikutnya tugas dari Majelis Masyayikh. Ada Majelis Masyayikh, tugasnya yang pertama menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren, itu tugas pertama. Dan alhamdulillah sudah jadi. Yang membuat siapa? Itu bukan pemerintah. Kurikulum ini yang membuat adalah masing-masing asosiasinya. Ada kurikulum miliknya Mu'adalah Salafiyah. Dulu yang seperti ini cenderung yang bikin adalah pemerintah, walaupun itu juga bermusyawarah kepada santri, pada kiai-kiai. Tapi yang kali ini itu yang bikin itu kiai-kiai sendiri. Begitu juga kurikulum yang dimiliki oleh Ma'had Ali. Ma'had Ali itu ketuanya itu Kehanan. Kehanan itu adalah pimpinan Ma'had Ali di Tebuireng. Itu yang bikin beliau. Mu'adalah PDF Mu'alimin yang bikin adalah perwakilan dari Gontor. PDF yang membikin pimpinannya adalah Gus Fadl. Gus Fadl itu pondok pesantren Apik Kendal. Pondok pesantren Salafiyah Apik. Jadi itu semuanya yang bikin adalah pimpinan-pimpinan dari asosiasi-asosiasi itu sendiri. Nah, kemudian salah satu tugasnya lagi itu adalah memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren. Ya tentu itu akan ada mekanismenya, karena setiap pesantren itu harus punya Dewan Masyayikh. Nah ini tugas dari Dewan Masyayikh seperti nanti akan kita bacakan ya, itu menentukan kurikulum yang ada di pesantren. Nah, salah satu tugas lagi dari Majelis Masyayikh itu adalah melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu. Diangkat itu untuk membersamai Dewan Masyayikh bersama-sama agar mutu pondok pesantren itu bisa distandarkan. Standar bukan dalam arti sama ya, tetapi dalam arti mutu, bukan kesamaan di dalam kurikulum, tetapi dalam standar mutunya itu. Kalau misalnya kita bikin standarnya itu ya, kalau ada mu'adalah itu ya segitulah. Tapi walaupun nanti kalau misalnya beda-beda, yang satu itu takhususnya nahwu, yang satu takhususnya itu adalah Al-Quran, yang salah satu takhususnya itu adalah fikih, itu hak masing-masing. Tetapi bahwa ada standar, nah itu bersama-sama antara
majelis masyayikh dengan dewan masyayikh melakukan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu seperti dalam pasal 26 itu bunyi undang-undangnya, ini kita baca itu ya, melindungi kemandirian dan kekhasan pesantren. Itu bunyi undang-undangnya. Penjaminan mutu itu tidak bermaksud menyampaikan ide Jakarta untuk diterapkan di masing-masing pesantren. Itu bunyi undang-undangnya enggak begitu. Bunyi undang-undangnya itu justru menyampaikan penjaminan mutu itu maksudnya adalah melindungi kemandirian dan kekhasan pesantren, mewujudkan pendidikan pesantren yang bermutu, memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren, dan seterusnya. Tetapi yang pertama harus digarisbawahi, penjaminan mutu itu bukan menyampaikan ide Jakarta kepada setiap pesantren, tapi justru bunyinya adalah melindungi kemandirian dan kekhasan pesantren. Nah, berikutnya. Nah, Majelis Masyayikh ini telah melahirkan produk-produk ini tahun 2022, 2023, sekarang 2024. Nah, yang 2022 itu internal. Bagaimana sistem kerjanya Majelis Masyayikh? Yang 2023 itu adalah sudah mulai membuat kurikulum sistem penjaminan mutu yang standar penjaminan mutu. Nah, yang kemudian yang 2024 itu adalah sistem penjaminan mutunya. Dan sekarang ini sudah banyak yang sudah jadi, sudah masuk ke kantor Kementerian Agama untuk selanjutnya diundang-undangkan menjadi undang-undang resmi. Ini bikinan santri-santri, bikinan para alim ulama, bikinan para kiai-kiai, dipimpin oleh ketua asosiasi masing-masing, sudah jadi, digodok dengan mengundang berbagai para alim ulama, para kiai, pemangku kepentingan di pondok-pondok pesantren. Sekarang sudah jadi, sekarang masuk di kantor kementerian untuk ditandatangani. Ya, semoga segera ditandatangani dan Kementerian Agama di eranya Pak Prabowo kebijakannya masih sama. Kalau enggak sama, bisa kita demo bareng-bareng. Karena kalau enggak sama nanti repot ini. Hanya ini, tolong yang para kiai yang berada di jalur-jalur politik ikut mendorong biar kebijakannya masih sama. Kalau tiba-tiba nanti kebijakannya berbeda, ini belum pada ditandatangani ini, tiba-tiba enggak mau nandatangani, ya kalimatnya ya wallahu alam bisawab itu. Makanya kita harus kuat secara politik. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Banyak elemen yang bisa melakukan ini. Nah, berikutnya, ya sekiranya saya tidak akan, ini waktunya tinggal sedikit untuk saya ini. Ya, ini Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh ini harus dibentuk sesuai undang-undang. Ya, ketika menyampaikan, mengatakan harus, itu artinya undang-undang yang bicara. Kalau ada pesantren yang tidak membuat Dewan Masyayikh, ya enggak apa-apa, tapi itu pasti enggak akan diakui oleh negara. Tapi apakah boleh berjalan? Ya, swasta. Swasta. Ya enggak apa-apa, tapi itu tidak diakui oleh negara. Kalau diajukan ke negara, ya harus punya Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh itu seperti apa? Keanggotaan Dewan Masyayikh. Nah, ini Ketua Dewan Masyayikh. Ketuanya itu siapa? Pengasuh utamanya. Enggak boleh yang lainnya, enggak boleh yang lainnya.
tiba-tiba ketua dewan masyayikhnya orang lain, enggak bisa. Ketua dewan masyayikh adalah kiai pengasuh utama, enggak boleh. Dan itu harus pendidikan pesantren, seperti tadi saya sampaikan. Kalau ada orang tobat lalu bikin pesantren terus namanya dipampang pengasuh pondok pesantren, nah, enggak sah. Kalau dia mau jadi pengasuh setelah tobat mondok dulu 10 tahun kira-kira begitu. Enggak boleh. Kalau bikin pesantren boleh-boleh, tapi pengasuhnya harus yang punya ilmu agama dan berpendidikan pesantren. Nah, minimal anggotanya 2. 2 itu boleh laki-laki semuanya, boleh ibu-ibu, boleh. Jadi ketuanya itu Pak Kiainya, anggotanya itu bunyainya. Ha, boleh. Minimal 2. Semakin banyak lembaga yang dimiliki oleh pondok pesantren, maka seharusnya anggotanya semakin banyak. Karena ini mewakili terhadap jenis pendidikan yang ada di pesantren. Kalau pesantrennya itu membuat ma'had ahli yang jurusannya tafsir, sudah seharusnya dewan masyayikhnya itu ada yang ahli tafsir. Kalau membuat ma'had ahli jurusannya fikih, maka sudah seharusnya dewan masyayikhnya itu ada yang ahli fikih. Karena yang akan menyusun kurikulum, yang punya tanggung jawab ini adalah dewan masyayikh. Ya. Nah, berikutnya ini yang sistem penjaminan mutu ini. Nah, alhamdulillah pesantren dewan majelis masyayikh dalam undang-undang bertugas punya kewajiban untuk melakukan sistem penjaminan mutu, telah menyelesaikan profil santri Indonesia. Profilnya ada 9, ya karena santri kan harus 9 biar kayak Wali Songo gitu ya. Ya sebetulnya sih bisa 10, bisa 11, tapi ya 9 saja lah biar santri gitu kan. Jumlahnya anggota majelis saya juga 9 itu. Ya, kurikulum pesantren harus mengacu kepada 9 profil ini. Itu sudah diresmikan, sudah ditandatangani, sudah diresmikan, sudah semuanya sudah. Ini sudah resmi. Ya. Profil santri Indonesia ini satu kesatuan. Kompetensi, akidah, akhlak, satu kesatuan karakteristik. Kalau membuat kurikulum, melihat ini, apa yang bisa diturunkan dari profil santri ini. Ini seharusnya setiap pesantren punya apa? Profil santri Indonesia. Kalau dalam pendidikan nasional itu ada profil apa? Pancasila ya, ada profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di pesantren punya profil santri Indonesia. Sudah dipikirkan matang-matang. Yang bikin ini siapa? Dulu prosesnya pertama kali itu pakai Zoom. Karena kiai-kiai itu enggak bisa diundang. Ada Kiai Lirboyo, ada Kiai Ploso, ada Kiai itu Zoom. Masing-masing kiai diaturi ngendikan satu persatu. Lalu ada tim perumusnya. Itu maksudnya kiai itu kira-kira apa ya? Nah, dirumuskan. Jadilah profil santri Indonesia. Ya, pokoknya itu enggak mungkin diundang ke Jakarta, makanya sampai harus melalui Zoom.
dan kiainya kadang-kadang zoom itu, nah gimana gitu kan gak terbiasa zoom. Santrinya mengikuti, harus menyediakan. Alhamdulillah ini sudah jadi dan bisa dibaca. Saya kira kalau kiai-kiai membaca akan merasakan bahwa profil ini memang khas pesantren. Karena dari profil itu kemudian alhamdulillah majelis saya sudah menurunkan dari profil itu adalah standar mutu pendidikan pesantren yang ada di muadalah baik salafiyah maupun firasat islamiyah, di PDF, di Ma'had Ali, bahkan di non formal itu semuanya sudah jadi masuk ke meja kementerian. Kalau itu ditandatangani berarti tahun 2025, bahkan akhir 2024 kita sudah, majelis saya sudah bisa menjalankan tugasnya sebagai sistem penjaminan mutu eksternal pesantren. Baik, mengenai jangan menggunakan uang pemerintah. Bagaimana menyikapi ini ya? Uang pemerintah ini itu tidak hanya di pusat ya, itu juga di daerah. Bahkan undang-undang apa perda peraturan daerah mengenai pesantren sebagai tindak lanjut terhadap undang-undang pesantren, di sejumlah daerah sudah punya perda pesantren. Itu yang paling mendapatkan perhatian pertama itu justru fasilitasi. Kalau ada perda-perda pesantren di daerah itu, yang paling mendapatkan perhatian itu adalah soal fasilitasi, memberi fasilitas. Bicara mengenai rekognisi itu malah kurang mendapatkan perhatian, padahal harapannya itu perhatian terbesarnya itu justru di rekognisi, pengakuan terhadap pendidikan pesantren. Tapi yang banyak justru bicara masalah fasilitasi itu tadi. Nah monggo soal ini nanti minta fatwa kepada para alim ulama, para kiai. Nah biasanya yang punya perhatian seperti ini tentu daerah-daerah di mana DPR-DPR dari kaum Nahdiyin itu cukup tinggi. Itu memang punya kecenderungan untuk membuat perda-perda pesantren. Yang salah satunya adalah masalah fasilitas itu, di mana DPR itu bisa ketuk palu akan memberikan sejumlah dana untuk pesantren. Ya tentu setiap dana itu harus ada laporannya ya, sudah digunakan untuk apa itu. Dapat sumbangan 25 juta kok masih di masih di belum digunakan itu malah bingung itu. Itu laporannya gimana itu? Itu dana untuk apa ya? Saya kurang tahu ya tapi persisnya. Karena kalau itu nanti ada laporannya, itu sudah selesai ini tahun berapa, tanggal berapa. Karena kalau bantuan-bantuan seperti ini itu lazimnya ada laporan-laporannya yang harus disampaikan ke pemberi itu fasilitas ya. Memang banyak sih pesantren-pesantren yang tidak mau, tapi juga banyak kok pesantren-pesantren yang mau mendapatkan dana itu. Jadi soal ini itu saya kira tidak wewenang majelis masyayikh untuk
menjawabnya. Jadi tergantung pesantrennya, tergantung ininya, kita hanya menyampaikan itu. Baik. Mengenai rekomendasi Ma'had Ali, ya. Yang pertama, kalau misalnya kita itu kepengen tahu, pengen mendirikan Ma'had Ali, sebaiknya ini langkah-langkahnya ya. Pertama, membaca undang-undang pesantren, undang-undang nomor 18 2019. Ya, undang-undang pesantrennya dibaca, apa itu Ma'had Ali, ya diantaranya tentu itu harus didirikan oleh pesantren yang punya santri sekian, punya basis apa, pokoknya itu dibacalah itu ya. Itu gambaran umum pertama. Yang kedua, ada PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 32 tentang Ma'had Ali. Sudah ada PMA-nya, Peraturan Menteri Agama tahun 2020. Ya, mungkin yang tadi bertanya mungkin bisa merujuk kepada PMA nomor 32 tahun 2020, karena di sana nanti ada kurikulumnya, syarat mendirikan Ma'had Ali itu seperti apa, langkahnya akan seperti apa, konsentrasinya apa. Karena banyak sekali yang konsentrasinya itu kadang-kadang membingungkan. Nah, itu cobalah dibaca di PMA nomor 32. Jadi ada undang-undang pesantren, ada PMA. Nah, kemudian Majelis Masyayikh itu sudah menerbitkan petunjuk teknis penerbitan rekomendasi pendirian Ma'had Ali. Dulu kalau mendirikan Ma'had Ali itu langsung ke Kementerian Agama. Sekarang sebelum diajukan ke Kementerian Agama itu harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Masyayikh. Nah, Majelis Masyayikh itu sudah menerbitkan petunjuk teknis bagaimana cara mendapatkan rekomendasi, ya. Nah, secara garis besar kita bisa menyampaikan, ya. Pertama, pondoknya itu tentu sudah izin, sudah punya dewan masyayikh, sudah ada dewan masyayikhnya. Ada Majelis Masyayikh di pusat, lalu setiap pondok itu punya yang namanya Dewan Masyayikh. Ya, itu punya Dewan Masyayikh. Yang kedua, ini teknis-teknis, ya. Pondoknya itu punya basis terhadap konsentrasi. Misalnya pondok itu kepengen bikin Ma'had Ali, konsentrasinya fikih dan usul fikih. Nah, itu memang punya input, pondoknya itu memang dikenal sebagai pondok pembelajaran fikih dan usul fikih. Kalau pondoknya itu misalnya pondok yang menyelenggarakan pondok mendirikan SMA, tiba-tiba kepingin punya Ma'had Ali jurusan usul fikih, nah, ini sekolahnya SMA, Ma'had Alinya jurusan usul fikih. Wah, gimana ini? Ya, itu enggak match sama sekali. Atau ada yang mengajukan jurusan sejarah Islam Nusantara, tapi tidak punya aliyah berbasis pesantren jurusan sejarah. Nah, itu sulit sekali. Sulit sekali itu, jadi harus punya seperti itu. Nah, kemudian ya, tradisinya juga mendukung,
Finansialnya juga mendukung, karena sekolah ini butuh finansial yang cukup. Itu juga termaktub di dalam peraturan Menteri Agama. Jadi ya punya usaha apa, punya apa yang kira-kira itu bisa membiayai terhadap itu semuanya. Lalu disusun rencana induk pengembangan. Nah, walhasil kalau soal rekomendasi ini yang pertama dilakukan tadi itu regulasi-regulasi itu dipahami. Yang kedua, melakukan kajian internal. Saya ingin mendirikan Ma'had Ali, konsentrasi apa itu, kira-kira pesantren saya itu cocok enggak yang seperti ini. Mau mendirikan konsentrasi Al-Quran dan wa'ulumuhu, tetapi aliyahnya tidak. Ini ya itu sulit sekali, memang Ma'had Ali itu harus memang benar-benar tafaqquh fiddin. Nah, kalau sekiranya sudah ini sudah sesuai, tinggal disusun di dalam proposal. Nah, kelemahan dari pesantren-pesantren itu seringkali memang proposalnya ini kesulitan membuat proposal. Nah, kalau itu nanti konsultasilah sama Pak Kiai Taufik. Proposalnya bisa dibaca dengan baik, diajukan ke Majelis Masyayikh. Nanti Majelis Masyayikh akan melakukan verifikasi. Akan turun pondoknya mana, ininya mana. Atau kalau tidak, akan ditentukan waktu untuk mengadakan wawancara secara khusus. Nanti hasil wawancaranya akan seperti apa? Itulah kira-kira hasilnya. Kalau ternyata masih kurang secara administrasi, ya diperbaikilah sebentar. Tapi kalau kekurangannya itu adalah sangat fundamental, jurusannya usul fiqh tapi di dalam pesantren itu tidak ada bau-bau usul fiqhnya, ini memang kekurangan yang fundamental, akan disarankan untuk membuat jurusan yang kira-kira sepadan dengan bangunan pesantrennya. Itu kira-kira secara umum. Jadi dipahami dulu regulasinya, lalu melakukan kajian internal, kira-kira pesantren saya itu kalau mau bikin Ma'had Ali itu jurusannya apa, konsentrasinya apa, sudah cocok semuanya, tinggal menjelaskan itu dalam proposal. Kalau secara real itu memang layak, secara realnya layak, administrasinya kurang-kurang sedikit, nanti akan ada tim dari Majelis Masyayikh yang mendampingi untuk membenarkan, menghaluskan proposalnya. Akan ada pendampingan selama secara real pesantrennya itu memang layak. Kenapa ini penting? Karena khawatir sebuah pesantren sudah mendirikan Ma'had Ali tetapi ternyata tidak mampu untuk mengembangkan Ma'had Ali, tidak punya basis usul fiqh, lalu membuat usul fiqh, ternyata 1 tahun, 2 tahun enggak berkembang. Kenapa? Bahkan mencari muridnya aja susah, karena mencari muridnya susah, siapapun diterima. Padahal bunyi undang-undangnya Ma'had Ali itu adalah kajian khusus kitab kuning. Makanya pesantren-pesantren yang tidak punya basis kitab kuning tidak disarankan untuk membuat Ma'had Ali. Bikin aja sekolah tinggi daripada bikin Ma'had Ali tetapi tidak punya basis kitab kuning. Ya, sesuai dengan undang-undang. Itu saya kira mengenai ini ya. Kemudian soal pendidikan apa itu non formal, kesetaraan ya, sampai sekarang itu masih berlaku. Nanti
Karena undang-undang pesantren itu sudah menyampaikan bahwa pendidikan pesantren itu yang diakui diantaranya adalah non-formal. Nah, pendidikan non-formal pesantren ini tipenya itu sama dengan PKPPS, pendidikan kesetaraan itu sendiri. Nah, nanti kalau ini sudah diklirkan, sudah ditandatangani oleh menteri, secara real sudah bisa dijalankan, maka itu nanti bisa jadi ada dua, ada PKPPS yang itu langsung ditangani oleh Kemenag, tapi juga ada pendidikan pesantren non formal yang sebetulnya itu adalah ya secara tipe pendidikan itu ya PKPPS itu sendiri. Nah, nanti kita musyawarah lah biar enggak ada dua, gimana lah itu digabung atau apa atau gimana, pokoknya ya itu nanti di merger di apalah, pokoknya bisa lah itu, karena itu secara tipe itu adalah satu, yaitu tadi itu. Nah, sampai nanti itu ya biarkan seperti itu, karena itu menyelamatkan banyak santri, biasanya pondok-pondok Quran yang tidak sempat untuk sekolah formal itu menggunakan PKPPS. Ya, saya juga punya anak yang sekolah di PKPPS ya, karena pendidikan-pendidikan itu memang itu solusi yang terbaiknya gitu. Ya. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.